Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wajiban atas kita semuanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Allah jadikan alam semesta ini, keindahannya dan semuanya yang ada di dalamnya, Allah pergunakan untuk manusia sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adanya begitu keindahan yang dapat kita saksikan, gunung-gunung yang ada, sawah, demikian juga air yang begitu melimpah jernih, itu merupakan bagian dari perkara kenikmatan yang Allah berikan untuk senantiasa kita bersyukur kepadanya. Pemirsa dimanapun berada, satu hal yang perlu untuk kita ingat, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala jadikan segala kenikmatan ataupun karunia yang Allah berikan kepada kita sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Tetapi di samping itu, Allah juga jadikan semuanya ini sebagai ujian bagi umat manusia. Apakah di antara mereka menjadikannya sebagai ketaatan ataupun sebaliknya? Pada kesempatan saat ini, satu hal yang kita ingatkan kepada diri saya dan pemirsa dimanapun berada, sungguhnya bagian dari kenikmatan-kenikmatan tadi ada perhiasan yang begitu indah, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya, "Ad-dunya mata wa khairu mata id-dunya al-mar'atu salihah." Sesungguhnya dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita salihah. Di antara mereka, para wanita itu ada yang Allah jadikan sebagai istri-istri. Kemudian Allah kewajiban ditimpakan kepada para suami ataupun kepala keluarga yang menjadi bertanggung jawab terhadap kebaikan perempuan secara umum, demikian juga istri bagi seorang suami maupun anak perempuan bagi kepala keluarga. Sungguhnya istri yang salihah yang Allah persiapkan bagi suami-suami yang salih, sebagaimana yang ciri-cirinya dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, "Idza ra'atha sarratni wa idza amartuha ata'atni wa idza ghibtu anha hafizatni fi maliha wa fi nafsiha wa mali." Sesungguhnya apabila aku lihat dia, maka akan menyenangkan aku, dan apabila aku perintah dia, mentaati aku. Dan apabila aku tidak ada di hadapannya, dia akan senantiasa menjaga diriku di dalam dirinya dan hartaku. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di samping itu, ternyata ada satu hal yang harus kita ambil sebagai pelajaran. Yang pertama kepada para suami, kemudian para kepala keluarga di dalam bertanggung jawab terhadap para wanita tadi secara umum, maupun istri dan anak-anak perempuan secara khusus. Kita dapat ambil dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittala'tu fil jannati fa ra'aitu aktsara ahliha al-fuqara wa tala'tu fil nar faraitu aktsara ahliha an-nisa." Aku melihat-lihat di surga dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah al-fuqara, dan aku lihat di neraka yang aku lihat kebanyakan penghuninya adalah an-nisa. Para ulama diantaranya menjelaskan bahwasanya al-fuqara adalah al-atqiya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkaitan dengan para wanita, kenapa mereka disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
menjadi kebanyakan penghuni dari neraka jahannam. Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Kaba'ir menjelaskan tentang hadis ini dengan perkataannya, wa dzalika bisababi qillati ta'atihinna lillahi azza wa jalla wa rasulihi wa li azwajihinna. Yang demikian itu dikarenakan para wanita, mereka sedikit di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan sedikit melakukan ketaatan kepada suami-suami mereka. Kemudian yang berikutnya, Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala melanjutkan penyebab yang berikutnya kenapa para wanita menjadi kebanyakan penghuni neraka jahannam. Imam Adz-Dzahabi mengatakan, wa kathratu tabarrujihinna, dan banyak para wanita itu yang tabarruj. Apa itu tabarruj? Beliau rahimahullahu taala menjelaskan, wa tabarruj idza arada al-khuruj labisat afkhara thiyabiha wa tajammalat wa tahassunat. Dan tabarruj itu apabila wanita menginginkan keluar dari rumah berpakaian dengan pakaian kebanggaan, berpakaian dengan pakaian kemegahan, dan menghias-hias diri, kemudian wa kharajat, lalu keluar, tuftinnas binafsiha, dia akan menimbulkan fitnah terhadap manusia atas dirinya. Wa idza salimat hiya binafsiha la yusallimun nasa minha, apabila dia selamat maka tidak selamat manusia yang melihatnya. Permisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu nukilan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadikan pelajaran bagi kita semuanya, di mana para bapak yang bertanggung jawab terhadap keluarganya, demikian juga para suami, hendaklah dia senantiasa menjalankan apa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kewajiban amanah ini. Bagaimana tanggung jawab mereka terhadap istri-istri mereka maupun anak-anak perempuan mereka secara khusus. Kemudian lebih khusus lagi kepada para wanita semuanya. Ada dua pilihan di sini yang tentu saja akan dipilih oleh orang-orang yang memiliki akal yang cerdas. Suatu yang akan mendatangkan kebahagiaan di dalam kehidupan dunia sampai akhirat nanti, yaitu menjadikan dirinya agar supaya menjadi sebaik-baik perhiasan dunia. Kemudian sesungguhnya hanya orang-orang yang tidak memiliki akal yang cerdas, apabila dia menempuh jalan yang menjadikan kehinaan dirinya dalam kehidupan dunia ini, kemudian nanti di akhirat akan menjadi kebanyakan penghuni neraka jahannam. Na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, para laki-laki yang Allah jadikan sebagai penguasa di muka bumi, sebagai pemimpin, demikian juga para perempuan, untuk mengambil pelajaran sehingga memberikan kesemangatan atas diri mereka mengarah berjalan kepada tujuan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentaati Allah, mentaati rasulnya, dan mentaati suami-suami mereka. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.